Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di Jinglang Channel. Kali ini saya sedang berada di Sedang Made. Sedang Made adalah sebuah tempat peristirahatan para raja-raja di Pulau Jawa. Mengapa diberi nama Sedang Made? Karena sedang ini lokasinya berada di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, sekitar 30 km dari pusat kota Jombang ke arah timur utara, atau sekitar 3 km dari Prasasti Gurit. Keberadaan Sedang Made tidak terlepas dari legenda pelarian Raja Airlangga. Airlangga adalah pangeran dari Bali, anak Raja Udayana dengan permaisuri Mahendra Data. Ia datang ke Jawa untuk melakukan pernikahan dengan anak Raja Dharmawangsa, penguasa kerajaan Medang Kamulan. Dharmawangsa tidak lain adalah kakak dari Mahendra Data, ibu dari Prabu Airlangga. Saat pesta pernikahan berlangsung, tiba-tiba datang serangan mendadak dari Raja Wurawuri, salah satu raja wasal di Medang Kamulan. Dalam serangan tersebut, Raja Dharmawangsa terbunuh. Untungnya, Prabu Airlangga beserta pengantin berhasil meloloskan diri. Semenjak itu, Prabu Airlangga menjalani hidup dalam pelarian. Bersama abdinya yang bernama Narotama, Airlangga mengungsi ke lereng Gunung Lawu. Karena masih belum merasa aman, Prabu Airlangga meneruskan pelarian ke arah timur dengan menyamar sebagai pengamen. Beberapa lereng gunung sempat ia singgahi, seperti Gunung Wilis, Gunung Klotok, Gunung Mas Kumambang, Tunggorono, dan terakhir Gunung Kapucangan di desa kuno bernama Munggut, terkait dengan prasasti Sumber Gurit. Menurut legenda, saat berada di sekitar Kapucangan, Prabu Airlangga sempat singgah di Sendang Made. Setelah mandi di sendang tersebut, Airlangga yang nyamar menjadi pengamen menjadi semakin laris. Dari legenda inilah lahir upacara adat bernama Kungkum yang hingga kini masih dilestarikan. Upacara adat tersebut biasanya dilakukan oleh para sinden agar karirnya semakin laris. Upacara tersebut dilakukan dengan berendam di Sendang Made. Keterkaitan antara situs Sendang Made dengan Prabu Airlangga sebenarnya tidak sebatas pada legenda saja. Nyatanya, di area Sendang Made memang dijumpai beberapa benda cagar budaya yang sejaman dengan masa pemerintahan Prabu Airlangga. Di area Sendang Made ini dibagi beberapa macam sendang. Di antara sendang-sendang tersebut, salah satunya adalah sendang pomben. Saya kurang tahu ya apa fungsi dari pomben di sini. Kalau istilah dalam bahasa Jawa, pomben itu bisa diambil dari arti omben atau minum. Mungkin sendang ini digunakan untuk minum. Berikutnya di sini terdapat sebuah sendang lagi. Yang pertama yaitu di sini ada sendang apa itu ya? Sendang gede. Sendang gede sebagai pengairan berbagai anak sungai yang ada di sekitaran Sendang Made, termasuk pengairan ke sawah-sawah. Dan di sebelahnya sana juga ada sendang pangelon. Sendang pangelon di sini kalau di apa ya? Artikan dalam bahasa Jawa itu pangelon itu artinya kaca, kaca untuk bercermin. Iya pemirsa, sendang berikutnya di sini adalah sendang derajat. Sendang derajat di sini untuk membersihkan diri supaya mendapatkan berkat gitu ya. Untuk orang yang ingin dinaikkan derajatnya atau yang mempunyai cita-cita supaya cita-citanya itu terkabul atau naik pangkat begitu. Dan tepat di sebelahnya itu terdapat sebuah gubuk, itu namanya adalah sumber payung. Di dalam gubuk itu, di dalamnya sumber payung itu terdapat sumur. Mungkin dulunya itu digunakan untuk minum atau apa begitu.
Dan pemirsa, di sebelahnya itu juga terdapat sebuah sendang yang bernama Sendang Kamulyan. Sendang Kamulyan ini dulunya ada sumber airnya juga yang digunakan untuk diminum sebagai obat berbagai macam penyakit. Ya pemirsa, Sendang Made terletak di lereng Pegunungan Kendeng. Secara geografis memang strategis sebagai tempat berlibur. Bagi Anda yang suka berakrab-akraban dengan ikan, di sendang itu banyak ikan bebas berkeliaran. Tak ada ketentuan yang mengikat. Wisatawan bisa bergerak bebas menikmati keindahan alam yang masih perawan ini. Dengan catatan kita tidak boleh mengambil atau mengganggu ikan-ikan tersebut. Sebab ikan-ikan penghuni sendang ini masyarakat setempat mempercayai konon memiliki nilai magis. Hal tersebut tergantung pada kondisi zaman. Bila ikan kelihatan hanya sedikit, tandanya zaman sulit. Sebaliknya, jika penampakan ikannya banyak, bertanda murah sandang pangan, kata penduduk setempat. Wisatawan bisa berlama-lama di Sendang Made untuk mengusir kejenuhan kerja. Memasuki kawasan wisata Sendang Made yang dikelilingi pohon-pohon besar, para wisatawan akan disambut dengan hiburan paduan kicau burung. Suasananya memang benar-benar alami dan bersih.